kita akan menghitung strategi campuran untuk ukuran materi permainan atau teori permainan game teori ukuran M kali N. Ini adalah contoh soalnya. Kita pindahkan ke sini. Kita akan melihat pemain A terlebih dahulu. Ya, di mana pemain A memiliki probabilitas X1, X2, X3. Oke. Seperti sebagaimana yang biasa kita lakukan, 3 dikali X1 min 3 dikali X2 min 4 dikali X3 itu sama dengan S1, dan min 1 kali X1 3 kali X2 min 3 dikali X3 hasilnya adalah V2. Dan min 3 X1 min 1 X2 3 X3 adalah V3. V1, V2, V3 adalah nilai permainan untuk pemain A. Dimana kita tahu X1 tambah X2, X3 harus sama dengan 1 karena ini adalah probabilitas. Total probabilitas kejadian adalah 1. Karena pemain A memiliki filosofi maksimin, memaksimumkan dari minimumnya V1, V2, dan V3. Dari nilai ekspektasi nilai permainan V1, V2, V3 diminimumkan, nilai itulah yang akan dicoba dimaksimasi oleh A. Berapakah X1, X2, X3 dan nilai permainannya? Kita akan menggunakan Microsoft Excel dan add-on solver untuk menyelesaikan persoalan tersebut.